Salam sejahtera. Okey, ini adalah kita panggil penerangan tentang data plan yang terbaru, iaitu 89GB unlimited call. Okey, anda dengan RM50 anda boleh dapat plan sebaik tu. Okey, jadi dekat sini anda kena tahu beberapa perkara dulu. Okey, 89GB tersebut bukanlah 89GB segedebuk anda dapat bila anda langgan, bukan. Dia ada pecahan dia, iaitu basic data anda akan dapat 15GB. High speed data anda akan dapat 10GB dan social data anda akan dapat 64GB. Okey, social data ni anda tak akan dapat terus 64GB. Anda akan dapat satu hari diberikan 2GB untuk anda guna. Satu hari 2GB. Okey, sebab itulah kalau 32 hari dia jadi 64GB. Tetapi high speed 10GB dengan basic 15GB anda terus dapat on the spot. Jadi jangan pelik kalau tiba-tiba anda langgan, anda dapat 27GB sebab 15GB basic, 10GB high speed, 2GB social. Jadi total 27GB. 2GB setiap hari akan diberikan untuk anda social. Social ni apa yang boleh guna? Social data ni apa yang anda boleh guna? Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat, YouTube, Netflix, tonton ke. Benda-benda yang melibatkan social anda buka. Okey, dia akan tolak pada social data 2GB satu hari itu. Okey, ini yang anda kena tahu. Social data adalah high speed internet. Dia bukan basic, dia high speed. Okey, high speed data pula, ada tentu high speed lah. Basic data, yes, dia basic. Basic ni, dia kalau nak buka YouTube, dia akan buffer lah. Kalau nak upload gambar, dia akan buffer. Sekadar teks dekat WhatsApp tu boleh lah. Ha, basic data semua telco sama. Basic saja. Okey, tapi high speed semua dia boleh buka. HD dekat YouTube pun boleh buka. Jadi social data ni tak ada masalah. Cuma dia 2GB satu hari. Limit boleh guna. Okey, katakanlah 2GB tu dah habis. 2GB tu dah habis, satu hari tu dah habis. Jadi dia akan tolak dekat mana? Dia akan tolak dekat high speed data yang 10GB tu. Bukannya tak boleh guna langsung, boleh. Dia akan tolak dekat high speed data dulu. Katakanlah high speed data habis juga 10GB hari tu juga. Dia akan tolak pada basic data 15GB. Okey, tapi social data kalau 2GB dah habis hari tu, esok akan ada lagi 2GB. Setiap hari dia akan beri 2GB kan? Ha, jadi itulah dia. Katakanlah kita rasa tak cukup social data 2GB. High speed 10GB pun tak cukup. Satu hari tu 12GB tak cukup. Okey, untuk high speed boleh, tak ada masalah. Anda boleh langgan booster. Booster ni dengan RM15 anda boleh dapat 15GB. RM20 anda boleh dapat 20GB. Ibarat RM1 1GB. 1GB anda hanya perlu bayar RM1 je. Itulah namanya booster. Anda kena langgan. Okey, booster ni sah untuk 7 hari. Dia tak boleh carry forward. Okey. Kelebihan data plan Tun Wow, data boleh carry forward. Baki data boleh carry forward. Tetapi high speed sahaja. Bukan social, bukan basic. Sebab basic sebenarnya adalah unlimited. Ha, dia tulis saja 15GB tapi sebenarnya unlimited. Tetapi social tak boleh carry forward dengan basic. Yang boleh carry forward high speed. Booster pun tak boleh carry forward. Ha, okay, jadi saya harap anda fahamlah. Jadi untuk melanggan pelan 89GB unlimited call ni, anda hanya perlu top up RM50. Pastikan ada kredit dalam handphone RM50. Tak kisah sama ada RM50 terus ke ataupun 10-10-10 ke 30-30 ke, asalkan ada kredit RM50 dalam handphone. Kemudian anda kena langgan. Bagaimana nak langgan? Dial *122*2H. Okey, *122*2H. Jadi nanti dia akan bagi dua pilihan. Sama ada anda nak TDS50 ataupun TDS120. TDS50 anda akan dapat 89GB unlimited call. TDS120 anda akan dapat 156GB unlimited call. Dua-dua tempoh sah dia 32 hari. Ha, jadi anda boleh pilih. Kalau anda nak high speed banyak terus, ambillah TDS120. Dengan RM120, anda punya high speed saja 40GB. Ha, social saja 96GB. Jadi, dia bergantung kepada anda mana pelan yang anda nak pilih. Saya harap ini membantu.